Ya, halo teman-teman, kembali lagi ya di channel aku, Eko Junior tentunya. Oke, gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga teman-teman baik-baik semua ya. Diberikan kesehatan, lancar rezekinya, oke? Di video kali ini aku kedatangan sebuah paketan lagi ya. Nah, tentunya di video kali ini aku mau bikin video unboxing. Nah, di sini aku sudah kedatangan paketan. Nah, di sini aku ceritanya itu beli sebuah jaket ya, jaket di online itu jaket hoodie, harganya itu nggak sampai 100.000, tapi aku lihat di pic-nya itu di gambarnya itu bagus teman-teman ya, makanya aku order ini. Aku order 2 dan sekalian mau memperlihatkan, kita unboxing agar teman-teman itu tahu ya jaket hoodie-nya itu seperti apa. Oke, daripada penasaran langsung mari kita unboxing. Oke. Oke, langsung aja kita buka ya teman-teman. Nah, ini paketannya berat kurang lebih 1 kilo. Ini 2 pieces ya. Nah, ini dia, kita unboxing aja. Ini teman-teman. Nah, ini 2. Ini sebetulnya jaketnya isinya sama ya, modelnya sama, cuman beda ukuran ya, aku pesen beda ukuran, yang satunya XL buat adik aku, yang satunya XXL buat aku ya. Gak tahu ini nanti kebesaran apa enggak, mari kita coba ya, kita lihat ini yang ukuran berapa. Ini yang XL ya, ini yang XL dulu ya. Nah, ini yang XL, ini ada ukurannya di sini, kelihatan enggak ya nih. Mohon maaf agak sedikit batuk ya. Oke, kita buka aja teman-teman. Nah, ini dia. Ini jaket hoodie. Ini warnanya hitam ya. Untuk kainnya sendiri lembut ya di sini. Oke, ini ukurannya XL. Coba bisa kalian lihat ya. Kecil tapi di sini. Pokoknya XL lah ukurannya di sini. Terus untuk untuk motifnya ada tulisan NASA di sini ya. Tapi di sini sablonnya kayak kurang terlihat jelas sih. Tapi di sini pada saat aku pegang itu kayak apa ya? Sablonnya tuh tebel kayak karet gitu ya. Nih teman-teman. Di sini juga di bagian kupluknya itu juga ada NASA apa tulisannya. Oke, kita coba. Ya, seperti inilah. Ini di bagian sini ada garis putihnya ya, di bagian di sakunya ada bagian cek kedengaran ya, di bagian sakunya ini ada garis putih teman-teman. Terus di bagian ini, di bagian lengan kiri itu ada ini bendera Amerika ya, ini bendera Amerika ya, pokoknya ada motif-motifnya lah. Untuk di belakang juga ada tulisan-tulisannya seperti ini ya, seperti ini ya. Ini yang ukuran XL itu nanti akan dipakai adik aku. Sebetulnya yang ukuran SSL itu nanti akan aku pakai, dan semoga saja nggak kebesaran. Mungkin langsung aja aku kasihkan ke adikku aja ini, biar dia coba dipakai dulu apakah pas. Aku lanjut ya teman-teman, untuk kita buka yang ukuran XXL. Duh, ini sudah berlubang teman-teman ternyata plastiknya. Ya. Untuk modelnya sama ya teman-teman. Kita coba ya. Coba lihat sama apa enggak. Sama. Sama modelnya. Memang pesannya sama ya. Nah, seperti ini modelnya sama persis, tapi ukurannya di sini besar. Nah, ini dia ukurannya XXL. Kelihatan ya? Kelihatan nggak ya?
Oke ya. Nah. Untuk di sini sama teman-teman ya. Sama tulisannya nggak ada beda. Untuk bahannya karetnya itu sama juga, dia seperti kayak ya kayak sablonnya itu kayak karet gitu loh ya. Dia tuh dingin. Ini kayaknya juga lembut ya, kayaknya lembut juga di sini lembut. Terus ini lengan panjang ada kupluknya juga. Ada sakunya juga teman-teman ya. Sakunya ini seperti ini sakunya ya. Oke, di sini juga ada di bagian lengan kiri ya. Kiri itu juga ada nih bendera apa NASA ini. Terus di bagian kanan, di lengan kanan itu nggak ada, cuma ada di bagian sini ya, di sedikit bawah. Cuma di sini kok ada kayak kainnya robek gitu ya. Oh, enggak. Nah, ini ya. Di sini melar juga untuk anu nganya ya. Oke, aku akan coba pakai ya, teman-teman. Kita coba pakai. Langsung aja kita pakai. Kayaknya pas ini ya, nggak terlalu besar banget ukurannya. Ini dia jaketnya ya. Mic-nya kedengaran nggak ya? Di sini soalnya. Bentar. Aku pindah dulu ke sini. Wah, ternyata pas teman-teman ya. Keren sih ini, nggak sampai 100 ya. Ini sekitar harganya 80.000 ya harganya. Jadi ini ada kupluknya seperti ini. Oh, kayak Alan Walker gitu ya. Keren nggak teman-teman? Di sini ada ini ada bendera. Terus di sini juga ada. Terus di bagian sininya ini ada garisnya ya. Ada garisnya di sini, ada garisnya juga. Terus di belakang ada tulisan sih. Di belakang sini ada tulisan. Oke, kurang lebih jaketnya seperti ini. Keren ya. Siap. Oke, gimana menurut teman-teman semua, apakah jaketnya itu keren? Di sini ada NASA-nya juga. Nah, seperti itulah ya. Ini untuk warna dan dipakai dia juga lembut ya, lembut nggak kasar. Pokoknya nyaman ini aku pakai ya, dan ukurannya pas ya. Ini untuk ukuran SSL pas ya aku pakai. Aku tuh tinggi sekitar 170 lebih ya. 175 apa berapa gitu ya, lupa aku terakhir. Pokoknya ngukur waktu SMK itu tinggi aku tuh sekitar 174, sekarang sudah kuliah nggak tahu sekarang tingginya berapa, tapi untuk berat badan aku sekitar 74 ya. Oke, ini dia, keren ya, menurut aku keren sekali. Harganya nggak sampai 100 ya, itu 80.000. Kalau yang ukuran kecil itu lebih murah lagi untuk harganya. Nah, nanti silahkan kalian komen aja. Kalau banyak yang komen, nanti aku akan kasih link di pembeliannya ya. Oke. Okay. Keren ya. Ini seperti ini. Dipakai juga nggak apa ya, nggak panas ya. Nggak panas dipakai. Jadi keren lah ya. Ini. Jadi ini aku kembar ya sama adik aku. Warnanya juga sama, ada juga untuk pilihannya itu warna, ada yang warna hitam dan juga ada yang warna putih teman-teman ya. Tapi di sini kalau aku pilih yang warna putih itu kayak mudah kotor gitu ya, jadi aku pilih yang warna hitam. Nah, untuk sablonnya menurut aku sih ya ya lumayan ya, tapi nggak tahu ini kayaknya awet atau enggaknya aku juga kurang tahu. Aku kurang paham juga untuk tentang sablon menyablon itu ya teman-teman. Dan ternyata pas ya ukuran SSL. Aku itu kemarin
juga beli ukuran baju ya, tapi bukan jaket hoodie itu, tapi aku beli baju itu ukurannya XL. Kayaknya kayak kekecilan, tapi pesan aku pakai 1 hari 2 hari itu ternyata pas ya. Sama ini langsung pas, berarti berarti ini cocok ya teman-teman. Mantap, ini dia, keren ya. Semoga ini bisa menjadi referensi jika teman-teman itu mencari jaket hoodie, harganya murah tapi tetap keren. Oke, nih pokoknya bagus lah. Oke teman-teman, di video kali ini cukup segini dulu untuk pembahasannya ya, mungkin itu aja ya. Aku kurang paham juga tentang fashion, tentang penampilan itu juga kurang paham. Ya pokoknya aku bikin video aja lah. Ya barangkali ada yang butuh itu ya, referensi jaket hoodie. Nah ini bisa jadi pilihan gitu ya. Oke, mungkin di video kali ini cukup segini dulu. Dan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe agar aku tuh lebih semangat bikin video selanjutnya ya. Tidak tentang servis melulu, tidak tentang unboxing melulu ya. Pokoknya semua aja yang aku senangi, yang aku pengen upload, aku pengen bikin video itu akan aku upload di YouTube aku ya. Jadi di sebetulnya di YouTube itu, di YouTube aku itu aku uploadnya itu ya pokoknya yang aku suka gitu ya. Kalau mau dikonsisten di servis itu memang belum bisa teman-teman, karena aku juga sambil kuliah juga, sambil kerja juga, ya begitulah pokoknya. Tapi kalau misalkan kalian request video, kalau misalkan saya mampu buat, itu akan saya buatkan teman-teman ya, seperti itu. Oke, semoga bermanfaat untuk video kali ini, dan terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya ya. Oke, bye-bye.